Ultimatum Kepala Dinas Pendidikan, Kadisdik, Aceh, Al-Hudri terhadap Kepala Sekolah Tingkat SMA, SMK dan SLB agar menyegerakan vaksinasi siswa hingga batas terakhir tanggal 30 September tahun 2021, dinilai berlebihan. Pimpinan DPRA mengkritisi gaya komunikasi Al-Hudri. Bahasanya saja yang kurang elok. Terkesan arogan, kan bisa disampaikan dengan bahasa yang lembut dan minta kepala sekolah untuk ajak guru, siswa, dan orang tua memahami kebutuhan vaksin untuk kebaikan kita semua, kata Wakil Ketua DPRA, Safarudin di Banda Aceh, Senin, tanggal 20 September tahun 2021. Safarudin menyatakan, bahwa vaksinasi merupakan sebuah keniscayaan dan ikhtiar dalam rangka melindungi diri dan orang lain dari ancaman COVID-19. Namun dalam mengajak masyarakat harus dengan cara-cara persuasif, bukan tebaran ancaman hanya untuk mencapai target semata. Ajakan untuk ikut vaksin ini harus dilandasi dengan semangat yang persuasif karena menjadi kebutuhan, bukan dengan mengultimatum yang terkesan memaksa. Mungkin Pak Al-Hudri begitu semangat, jadi lupa mengedepankan nilai humanisnya seorang pemimpin, sentil politikus Partai Gerindra ini. Menurut Safarudin, ada banyak cara sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengedukasi dan mengajak masyarakat, agar dengan sendirinya sadar untuk ikut vaksin. Apalagi di lingkungan sekolah. Salah satunya dengan cara-cara pendekatan persuasif, mulai dari guru hingga orang tua siswa. Selama ini, lanjutnya, pemerintah Aceh terlihat latah dengan tampilan data perkembangan wabah COVID-19 di Aceh. Pemerintah hanya disibukkan mengupdate jumlah masyarakat yang terpapar, sembuh, dan meninggal karena corona. Tapi tidak memberikan solusi, melalui edukasi dalam mencegahnya. Harusnya Disdik bisa membuat satu juknis petunjuk teknis terkait penanganan COVID-19 di lingkungan sekolah. Sehingga semua sekolah bisa menerapkannya dengan sama. Bukan mendatangi satu-satu, lalu memaksa kepala sekolah. Berapa banyak anggaran dihabiskan untuk kunjungan itu? Apa inputnya? Tegas Safarudin. Safarudin menegaskan, terus mendukung pemerintah Aceh dalam memerangi virus ini. Tapi harus dilakukan secara terukur, apalagi Aceh memiliki dana besar dalam penanganan COVID-19. Yang pastinya program vaksinasi ini harus kita dukung, demi percepatan pemulihan kondisi kita, tutupnya.